saya tadi ya. Dengarkan suaranya. Begini dari sini. Ini sangat berbet. Barusan saya ganti olinya. Langsung kita cek saja. Pertama kita coba buka filternya dulu. Nah di sini sudah bolong-bolong ya kan. Ini harus saya dikantik. Filter aman ya. Ini sudah bolong-bolong dari sananya tadi. Tuh. Kemudian kita lanjut buka total bodinya. Kita cek itu total bodinya akan kita bongkar, kita bersihkan. Oke, ini udah dicopot, kita bongkar. Kotor, hitam. Kotor bro, kita bersihkan pakai kardu cleaner. Lubang-lubangnya disemprot. Dibilas pakai bensin ya, ini bensin. Karet dulu. Nah, kemudian ini tinggal ditepin gini dok. Gak ada apa-apanya. Cuma kayak gitu dok. Lebih simpel dari kalkulator. Setelannya jangan lupa nanti dikasih oli dulu biar enggak kering. Kering biasanya macet. Pasang di sini, putar sampai mentok.
stop, kemudian kita putar sorin putarnya 2 putaran. Setengah. 1. 1 setengah. 2. Oke, begini. Ini tinggal kita pasang lagi. Oke. Kita coba hidupkan dulu, bro. Ini sudah terpasang semua. Nah, ini tadi sudah dicoba, tetapi masih saja berebet. Dan saya tadi sempat saya reset karena takutnya ada yang error. Setelah saya reset, ternyata masih berbet juga. Sebenarnya riset itu tidak diperlukan ya, selama sistem injeksinya itu tidak ada kerusakan, jadi tidak perlu di riset kecuali ada ketipan di lampu speedometernya. Nah, tadi sempat saya riset, saya coba-coba, ternyata masih berbet juga. Dan ini saya ganti businya nih, businya pakai ini yang lama. Terus ini sebenarnya masih lumayan kilo ya, tadi sorry. Terus ini masih lumayan bagus, tapi ini saya coba ganti businya, ternyata hasilnya lumayan, tidak begitu. Intinya ya ada perubahan lah. Nah, ada perubahan berbetnya itu tidak kayak tadi kan nanjak situ toh, nggak kuat. Nah, ini tadi waktu motor baru datang dari bawah itu dinaikkan ke sini, dia itu nggak mampu jalan, dia cuma dut kayak gitu dok, cuma jalan dari bawah situ ke sini, dia nggak mau jalan dut, harusnya gas gede. Kalau di gas gede dia langsung menculat, sementara kalau jalan pelan nggak bisa jalan, cuma dut dok. Nah, ini tadi sudah saya coba dan lumayan nggak begitu berbet. Yang berbet normal untuk Vario 1 ini kan amanchen agak sedikit bergetar di RPM bawahnya ya, terutama ketika mau jalan ya agak bergetar, itu ciri khas. Kita coba hidupkan. Wah, bergetar kameranya. Oke, ini saya tarik gas. Tapi waktu baru pertama itu dikas gini langsung dadadadadadadad kayak gitu, saya nggak mau ngangkat, cuma dut kayak gitu. Nah, ini sudah mau ngangkat. Nah, itu nanjak sudah bisa, tadi nanjak di situ tadi sudah oke, normal. Kalau tadi awal jalan, awal datang dia nggak bisa nanjak di sini, nanjaknya gitu tok. Ini varionya sudah beres, sudah bisa nanjak di situ. Tadi waktu pertama datang dia nggak bisa nanjak di sini, dikas cuma dut dan hampir mati. Dia nggak bisa nanjak, dia berbet parah. Dan ini sudah kita servis sama kita ganti busi. Dan alhamdulillah sudah mendingan lah, dia bisa sembuh. Kalau bergetar di awal jalan itu motor ini pancen bergetar di awal jalan. Itu penyakit yang sulit untuk dihilangkan. Kalaupun dihilangkan paling seminggu kumat lagi. Itu ada di area CVT-nya, dia nggak tahu kurang apa. Tapi ini sudah nggak berbet, dia cuma bergetar di awal jalan, itu normal. Ya wajar lah maksud saya. Nah, ini sudah bisa nanjak di situ, berarti sudah oke. Yang penting jika sudah nggak ada berbetnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe.
Ayah, motor sekarang ya. Nyalik apa? Ya.